Apa ini? Nande? Nane mana ya? Saya cang. Aku tadi baru aja lihat berita di Indonesia. Berita apa? Ya salah. Indonesia itu beritanya korupsi. Oh iya, kemarin terjadi korupsi, tapi kali ini yang korupsi itu mantan Menteri Sosial Kabinet Juliari Batubara. Sama aja sih, dulu aku tuh belajar undang-undang tentang KKN yang korupsi, kolusi, nepotisme, habis itu tata kelola pemerintah yang baik, good governor, kayak sia-sia aja gitu. Sabar ya. Arigato. Saya kayak emang imut. Udah 7 bulan aku di Osaka. Aku berniat tinggal di sini. Mungkin untuk selamanya. Aku penasaran dengan mereka. Apa sih? Ini loh. Apa? Ini. Kompetisi pantun nasional. Iya. Ikut dong. Makan tingkat pantun. Nah, kok gitu sih? Kok kemarin yang bilang kalau setiap orang punya bakat terpendam. Siapa juga yang ikut basket. Yes. Tapi kan gak tapi. Lagian aku tuh juga gak lupa struktur pantun top aja. Strukturnya kan ada 5, bait, lari, sukata. Enggak, ada 7 tau. Bait, lari, sukata, 5, terus lampiran isi. Tuh pinter. Yuk bisa yuk, ntar ketemu sama tadi. Oke mbak, baik aku masih muda. Yaudah aku pulang dulu ya. Nanti aku udah dicari buku di rumah. Yaudah. Nanti kalau kamu udah gede, cat aku ya. Oke. Dadah. Setelah kepergian Ola dari rumah Rima, ia pun memberi makan kucing kesayangannya yang bernama Feli, berasal dari kata Latin Felix Catus. Oh, coba gue telepon si Anton kali ya. Woi, halo bro, halo. Oh, jadi gini, dude. Gue pengen buat bikin usaha, dude.
Usaha apa lagi dah? Ya, apa aja kek yang bagus gitu. Bosen aku di rumah terus. Terus PPKN pula. Enak tuh si Rima masih olah. Mereka tuh kebagian tetap buka soalnya. Ya. Jangan gitu lah. Dompet pun makin lama makin menipis. Suplai uang pun juga makin menipis. Ya mau usaha apa? Di Jepang, gimana kalau mau bikin usaha? Ya nggak tahu kok, tanya saya. Kebanyakan di sini seumuran kita udah part time, PPKM juga nggak ada. Iyalah, di sana aja pada teratur itu. Mungkin aku bikin online shop kali ya. Oh iya kan, aku harus buat apa itu namanya deskripsi teks dulu ya. Yaudah, aku duluan ya. Oke, bos, siap. Johnny Depp. He was born on June 9, 1963 in Owensboro, Kentucky in US. He started his career on movie in 1984. His first movie is A Nightmare on Elm Street. Before he became famous actor, Depp was a musician. The first genre he played was a rock music. He is good in playing guitar and writing songs. Along his life, he wrote so many songs for bands, solo vocalists, and for Sweeney Todd movie. Thank you. Iya kan, dulu kan nenek kan pernah ngasih aku masker ya. Masker ada lukisan tari pendet di atasnya. Aku tahu aku harus ngapain. A few moments later. Oke, aku foto maskernya. Nah, udah. Sekarang aku tinggal upload di Allshop. Oke. Oke. Everything. Susah banget nih. Lebih tepatnya deh.